Welcome back to my vlog. Jadi di vlog hari ini planningnya kemana dulu, terus habis itu nanti ke Mississippi. Ya gitu aja. Dari kemarin gitu sama mamanya. Aku pakai baju ini punya ibuku waktu dia masih muda. Sama kaos. So ya, yeah, udah gitu doang. Gak tau ternyata gue salah besar. Rasanya di sini tuh perih karena habis kebakar terus kegesek sama baju. Rasanya maknyus. Jadi sekarang kita ada di Animale. Ini titipan orang. Aku nggak mau beli apa-apa di sini. Kalau bisa sih nggak belanja apa-apa. Kecuali aku kepengen beli kain Bali. Mungkin. Kita udah sampai Mississippi. Pemandangannya. So. Oh, sama Anda, Kak. Enak di sini kan? Iya. Ada DJ-nya. Kak. Mau pesen dulu, Kak. Thank you, Mbak. Gue mau milkshake aja. Cheers. Semua serba. Ini semua serba plastik. Oh, ternyata makanannya sudah datang. Untung gue gak mesen kentang goreng. Wah, foto dulu, Mami. Baju renang dulu. Sekarang aku mau ganti baju renang. Iya. Oh my god.
Oke. Okay. No. Yang one. Itu bisa sakit ya. Gue kalah sweet sama bocah, baru dia duluan, gue udah menang sekali. Terus dia tiga-tiga, ya udah. Pinteran dia. Iya. Kalau ke Mississippi kalian harus nyoba ini. Alat lompat, tempat loncatnya. Untuk olahraga deg-degan gitu. Ayahku hanya yang rendahnya. Tapi ya udah, aku ganti baju ah. Jadi ini suasana malamnya. Kayaknya gelap. Iya, di sini sudah. Iya, yang macetnya di mana? Kuih gede. Iya. Ayo, makan. Sekarang kita udah ada di hotel. Jalan di depan hotel ini. Kan karena ini kita hotelnya ada di Gang Popis 2. Itu kan ada banyak tuh baju-baju. Terus kain-kain Bali. Aku pengennya kain Bali sih, baju enggak. Mi, ikut aja Mi. Besok pulang. Oh iya, aku belum ngasih tau ya. Jadi itu besok itu aku pulang, balik lagi ke Jakarta. Untuk aku sendiri sih, aku suka Mississippi. Walaupun gak ada pantainya ya, seenggaknya ada pasir buatan seperti aku bilang tadi. Tempatnya tuh family room. Kok family room kira hotel? Tempatnya tuh family juga bisa datang gitu loh. Bukan khusus anak muda. Ya khusus anak, enggak sih. Tadi kebanyakan aku lihat yang bawa anak kecil sampai bayi umur 3 bulan itu diajak nyemplung ke kolam renang itu. Oh gila coy. Itu masih kunyu-kunyu banget lucu. Kayaknya aku gak mandi deh hari ini, besok pagi aja. Jorok ya. Oke, ntar aku update lagi, oke? Okay? Oke. Kita mau ke Jalan Popis. Mau beli, gak beli oleh-oleh sih. Cuma kain Bali itu doang. Oke. Kenapa aku sekarang? Oke. Jadi, ya. Aku gak vlog tadi pas beli kain dan... I'm sorry to be happy. Aku keluar itu beli kain Bali doang. Sama beli makanan McD. Karena aku lapar. Itu dia vlog untuk hari ini. Jadi jangan lupa like video ini, subscribe channel ini, dan main channel aku ntar ada di akhir video ini atau akhir vlog ini. Sampai jumpa di vlog selanjutnya. Bye. Okay, bye.